Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian ketakwaan mukminin. Ramadan, bulan yang suci, tidak terlepas daripada insiden berdarah sebagaimana yang berlaku di London Bridge pada 4 Jun 2017. Ternyata ia memalik cemar pada kanvas bersih Ramadan. Kedatangan bulan suci ini dinantikan nampaknya bukan untuk menggandakan amalan kebaikan, tetapi sebaliknya, keganasan. Ironinya, keganasan dan kekejaman atas nama agama. Umat Islam menyedari bagaimana tindak balas yang sering mereka terima akibat perbuatan kumpulan pengganas, salah satunya tanggapan buruk terhadap agama. Islam yang pernah dianggap sebagai agama dunia yang berpengaruh, kini direndahkan martabatnya. Islam hanya dianggap sebagai ideologi politik yang menjelekkan dan mengancam keselamatan dunia. Slogan Islam agama keamanan malah hanya menjadi bahan ejekan semata-mata. Begitu juga label buruk kepada penganutnya, meskipun hanya segelintir, iaitu yang telah menyelewengkan ajaran sebenar agama dan melakukan keganasan, umat Islam seluruhnya dipalitkan dengan dosa berkenaan. Sungguh pun pula campur tangan negara barat merupakan antara punca lahirnya kumpulan pengganas, namun agama Islam juga yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Demikian pula agenda dan pembohongan terancang pihak musuh untuk membuktikan bahawa kewajaran tanggapan buruk kepada agama serta umat Islam selama ini. Semuanya ini menzahirkan satu kenyataan. Ketakwaan iaitu matlamat tertinggi yang mahu dicapai melalui ibadah puasa mendepani ujian sebenar lagi mencabar. Selain bebanan untuk menyatukan ummah yang kini hebat dilanda perpecahan bagi menentang keganasan global, umat Islam juga berhadapan dengan ujian yang tidak kurang getirnya, misalnya krisis diplomatik dalam kalangan negara Islam sendiri. Walau apapun juga situasinya, umat Islam seharusnya memanfaatkan limpahan rahmat Ramadan. Pada saat seperti inilah bermaknanya doa yang tulus agar Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan persengketaan, malah sebaliknya memperkukuh ikatan dan menyuburkan kasih sayang antara sesama insan beriman. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan jalan keluar bagi setiap ujian yang ditimpakan atas ummah seluruhnya, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, nescaya Allah mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyulitkannya. Surah At-Talaq ayat 2. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.